Halo adik-adik, kita akan belajar tentang limit fungsi. Diketahui, limit x mendekati 5 dengan fungsinya adalah akar x kuadrat dikurangi dengan 9. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai limit fungsinya? Jawabannya, langkah yang pertama, kita substitusikan nilai x sama dengan 5 ke dalam fungsinya. Sehingga kita dapatkan limit x mendekati 5 untuk akar x kuadrat dikurangi 9 itu akan sama dengan, kita substitusikan 5 ke dalam fungsinya, 5 kuadrat dikurangi 9. Kemudian kita lihat hasilnya, 25 dikurangi 9. 25 dikurangi 9 itu adalah 16. Sedangkan akar 16 itu sama dengan 4. Di sini kita dapatkan hasilnya merupakan nilai yang tetap, bukan bentuk tak tentu, sehingga nilai limitnya sama dengan nilai tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati 5 untuk x kuadrat dikurangi 9 itu nilainya sama dengan 4. Demikian video kali ini, semoga video ini dapat membantu kalian.